Aku ni kau tahu tak, sebenarnya aku ada staff. Staff yang di sini. Mula-mula kerja dengan aku kata, oh boleh lah. Boleh lah. Tak jauh lah apalah. Bila dah start kerja, tiba-tiba tak aku insya tu ada order. Dia boleh tak datang. Hantar surat resign kata jauh. Kau rasa? Itu normal. Ramai lagi kau akan hadapi, ya? Paling macam apa buat bisnes bila kau deal dengan... Oh, kau pernah juga lalu ni macam ni? Habis? Ya, sudah benda-benda macam tu. Ya ke? Oh, aku ingat kau punya ya. Staff aku okey ni. Staff kau bersama juga? Dua kali lima? Adalah yang tak okey. Adalah yang okey. Tak bantu aku kau pernah lagi nak benda macam ni? Ada. Itu setakat tak datang tu. Ada yang penting ada yang datang besok, kau rasa? Alah, tak lagi. Apa dia? Ada perangai lagi teruk nanti kau akan ada. Ya, dah confirm. Kau tahu tak, dah lah aku ambil order. Besok tu order banyak. Dia pula tak datang. Genggam lah aku. Aku turun padang macam gila. Dia live dengan aku, lepas tu dia tinggal-tinggal aku. Dia bawa tray, dia guling-guling roti. Apa dia? Ah, tu ada orang nak cari kerja kosong. Ramai nak cari. Bila dah tak kerja, main-main tu. Itulah dia. Orang ni suka main-main dia kerja. Tak nak kerja betul-betul. Orang tak sedar kita cari duit betul-betul. Dia ingat kita ni kaya buka mata, cari mata dah kaya katnya. Kita tak tahu kita usaha macam nak mati. Kan? Kau, aku ingat ibu kau niaga dekat belakang buku kereta kau, buka kau punya biskut-biskut kau, ingat tak dulu? Haa, ingat senang jadi kaya, diorang tahu-tahu, eh nak cari kerja yang, oh gaji RM45,000 tapi kerja malas. Kerja macam RM4, macam mana nak dapat gaji RM4,000? Tak, ada seorang tu kan, aku lagi best lah, ada interview seorang admin tu tau. Oh gaji nak RM2,800 je si bro, admin! Aku cakap, admin dulu berapa? Jari kau emas ke? Aku cakap, nak type-type ni, aku cakap. Aku tahulah barang semua dah naik, tapi tak payahlah. Admin pun minta sampai kalah gaji director. Habis sebab kau punya kilang besar sangat, orang ingat kau kaya lah. Oh, habis tu kilang aku tak kena bayarlah. Habis tu, kalau kilang aku ni meletup, orang datang beribu-ibu orang, tak apa juga macam orang syabat tu. Aku tu faham lah, kalau Melayu buat, susah je nak naik. Kalau orang Cina buat, bukan main lagi support. Walaupun beratur panas-panas kat tepi jalan kan, macam HOI tu. Orang beratur macam orang gila kat luar. Barang sama dengan aku. Tapi tak tahulah kenapa nak beratur sana. Dah tempat tu banyak tikus. Diam aku. Aku first time jenguk tikus tu lagi. Memang tak lah aku nak datang sini. Aku cakap. Nani? What is that? Kau tahu tak lah aku punya IG band tau, live, tak boleh live. Kenapa? Sebab bila kau buat live je ni, ada dengar lagu raya kat belakang, dia ada copyright, kau kena tahu benda ni, aku baru tahu. Aku tanya kenapa aku kena band, tak boleh buat live. Dia kata dalam kontrak copyright tu, kalau misalnya dia ada lagu-lagu lagu raya-raya, lagu-lagu raya bukan lagu dia, dia kata itu kau macam copyright dia kau ambil. So dia band yang benda tu, bodoh tak? Ya Allah. Habis kalau kau pergi supermarket dengan lagu tu, kau tengok balik kau macam mana? Kan? Aku cakap ni bukan supermarket, nak copyright bendanya aku cakap. Oh sebab lagu tu apa benda tak, apa benda tak, laki aku dia explain. Laki aku tanya kan kenapa aku kena, tak boleh live band apa live aku. Puki betul lah. Kau macam adut. Memang aku carutkan terus. Aku pun nak buat live. Live boleh kena ni. Kena band. Teammate tu. Memang tak nak kau tahu ni. Tak sah-sah anak aku depan aku ni. Nak kau faham tak ni? Dia tak faham. Anak aku lagi best. Aku kerja. Fucking shit. Aku terkejut. Dia kalau melatak, fucking shit.
Sorry, Gia fucking shit. Hey, macam ni. What's wrong, aku cakap? Itulah dia. Enak. Yang kau buat roti spek kat atas kepala tu kenapa? Rambut takut jatuh ke depan, tak ada space. Kuasa sekejap kan, aku buat live kan kena maki lagi. Hidup aku rasa kena maki dengan orang. Kau popular. Banyak lagi hati popular. Tak kali buat live je, ada je nak cari lubang hidup. Saya ingat lah, apa saya ingat lah, semua lah. Aku ni very detail orang nanti kat aku ni. Aku kalau guna mata saya ingat, kau nampak. Kau rasa? Aku rasa sebab cukup beri detail lah. Aku selalu terkena pen-pen aku. Apa ni? Bulu mata saya ingat lah, hidung saya ingat, lubang semua saya ingat. Semua nampak lah, wah, aku tak tahulah. Tengok lah dua orang. Tak tahulah, nak kata aku popular Instagram tak ada sampai 100 juta. Tak macam kau. Eh? Ambil berkeluar sikit ni kecil anak ni. Ha? Pakai topi, topi dia memang tak nak pakai topi. Banyak berpeluh-peluh cari ke peluh ritik. Anak ke topi. Aduh, ay, mamak kat kedai tu pun tak pakai topi. Ay, dah boleh je roti. Ya, bebe, mulut dia tak berhenti. Kalau pakai topi, berpeluh, panas. Sini tak letak aircon. Buat roti. Kalau buat roti buat aircon, roti kau tak naik. Tak cantik. Nah, nah. Kalau kau buka ekor, roti kau tak boleh naik. Patutlah roti aku selalu tak naik. Kau tak boleh tempat sejuk. Kau kena buat roti tempat yang panas. Itu yang panas. Tunggu bilik ataupun yang panas. Cepat roti kau naik. Faham tak? Nanti roti kau bentar. Patut roti aku selalu tak jadi. Oh, kau pada ekor? Hmm. Mana boleh? Boleh. Tak jadi lah kalau kau buat telefon. Nana, buat kat Ipoh. Kat Ipoh, ademak. Dia ingat senang. Dia ingat aku nak buka kedai ni, RM2 je kedai. Suruh ni lah, Betty buka. Hei, aku pula. Nak buka kedai ingat senang kau. Nak buka RM1,000 pun je nak mati dah cari staff. Kan? Kau berapa lama dapat staff lah? Yang okey? Aku nasib baik. Nasib kau. Aku nasib baik. Ofis budak-budak aku semua ngam-ngam. Kau bayangkan aku tak ada cashier, budak ofis aku jadi cashier. Budak ofis aku jadi packaging. Semua dia boleh lah budak-budak tak sah aku. Kiranya kalau diorang berhenti kerja besok, daripada Lana Bakery Land, memang diorang boleh buat semua kerja lah. Boleh jadi packaging, boleh jadi cashier, boleh jadi accountant. Accountant aku pun turun padang. Jadi cashier. Kau rasa? Bukan tak ada orang hantar resume, ada. Tapi dia datang 2-3 hari kerja betul-benar. Nak kata tak tahan, bukannya kerja teruk. Memang macam aku rasa aku pernah lagi kerja yang teruk, faham tak? Kita pernah kerja lagi teruk, faham tak? Memang macam tu. Kau ni sekarang macam tu, kau dapat juga macam nasib. Jangan aku juga apa? Dulu aku buka cafe pun aku akan ajak benda-benda macam tu juga. Ha, apa cerita cafe kau dengan orang? Lama dah tutup. Yang sayang lah tutup. Lepas itu ramai orang lepak, meletup. Hmm. Orang tak minat bisnes ke? Ya, yeah, dia buat produk dia. Itu cafe tu kau tutup kan? Cafe tu meletup lah. Ramai sangat, Mak. Ramai sangat partner. Berapa orang partner? 5. Ayo. Ha, pening kepala otak aku. 5 orang, kalau 5 orang buka, 5 decision tu gaduh nanti. Hmm. Ni. Bukanlah ni aku ni seorang tak ada partner. Kau rasa? Aku nak buka ni, nanti tengah cari tempat yang best. Kau nak buka apa? Okay lah. Kau nak buka apa? Betty's Kitchen Cafe. Ha, aku buka cafe belakang ni. Aku buat ni nanti. Bakery aku ni kat sini. Belakang aku ni ada cafe. Ya? Ha ni. Ya, aku tunjuk. Ni lah, ni kedai. Tak. Mana aku nak turn benda ni lah. Aku pakai phone baru ni, aku tak reti. Ha ni. Ha ni. Ha ni lah punya cafe. Nampak ni? Wah.
Dah siap lah. Cuma tak on lagi. Nanti kita buat platform kat luar tu, Glass House. Ini sebab makin aku. Comel eh. Baguslah kau. Cantik tempat kau eh. Kau tak tahu dah berapa juta dah aku spend. Sejuta-juta lah ni. Habis tu? Oh jangan. Juta habis. Ha? Aku buat kilang daripada kilang tu jadikan supermarket. Lepas tu, patutnya nak buka lah kafe lepas raya ni. Tapi dah tak bakery aku lari macam mana. Aku pening kepala lah. Cari kat kita memang suka dah. Kau cari orang kerja, kau kena tabah. Kau memang kau ada sekarang ni. Cari. Hey, yang kau ada sekarang ni kau kata bagus tu semua kan? Haa. Kau tunggu dia berhenti pula nanti. Tak, dorang kerja lama dah dengan aku. Berapa lama? Dia buka. Dekat 4 bulan kan? 4 bulan lah. Kau tunggu 6 bulan nanti macam, huh? What is it? My, I'm funny. Why you say I'm funny? Siapa-siapa cari kerja, boleh hantar resume dekat Lana Bakery ya? Ya, susah lah nak cari staff yang nak ada gaji betul-betul. Aku boleh bagi gaji tinggi, gaji macam mana orang nak. Tapi kau kena proof kat aku lah yang kau tu okey. Macam staff-staff aku ni, diorang dah okey je aku naik gaji. Aku tak payah tunggu 3 bulan. Perangai diorang okey je, attender datang hari-hari. Kau payah kena kerja dengan aku. Yang ada ofis aku pukul 5 pagi balik dengan aku. Ya Allah. Tak garang sangat, memang tak aku garang. Hari itulah masa peserta nak buka kedai. Diorang stay pukul 5 pagi tau. Buat kerja dengan aku. Habis paru ni aku makan dengan kau, bebe. Paru ni paru crispy paru tu Ada orang nak bagi aku lah crispy paru tu. Tak, aku nak buat apa lah. Siapa punya kau kan? Ada siapa jual lagi kat aku? Aku suka lah paru. Ada siapa tak baru ni? Ada baru ni ada, aku tengah buat live dia nak bagi aku. Kadang-kadang bukan sebab garam sih, budak-budak ni kita lembut bagi muka dia berhenti. Betul. Bukan pasal garam. Pasal diorang ni. Jangan baik-baik. Ha, Betty tak garam. Betty lagi garam pada aku. Nampak je ni. Orang tak tahu kau garam, weh. Tak tahu aku garam. Orang tak tahu kau garam. Weh, ingat aku yang garam. Yelah, aku kan selalu yang jahat aku. Yang baik semua kau. Sebab aku melakukan terlalu jahat. Weh, aku jahat. Kau memang jahat. Rupa nampak macam jahat tapi hati kau baik. Memang aku jahat. Aku mana pernah baik. Aku suka curi orang, weh. Kalau aku jahat, aku rasa Betty pun tak nak kawan aku. Langgi. Betty. Kau baik. Mulut kau je bising lah. Kau suka bercakap kan? Aku suka cakap lah sebab aku bila tak berlakon, aku kena cakap. Sebab kalau tidak, aku stres. Aku tak suka simpan dengan hati. Macam kau kan suka simpan-simpan. Aku tak ada makna kalau simpan lamba. Kalau simpan duit, aku suka. Simpan mulut, aku tak suka. Ni Aida telefon ni apa ni? Juju! Juju, Aida telefon. Kakak mau telefon apa? Betul. Saya kenapa tak banyak kali tak tahu nak buat baik. Macam mana lagi? Nak bertukar staf banyak kali tak tahu nak buat baik macam mana lagi. Husband saya memerlukan support dan sabar. Ya. Tak payah baik. Tunggulah korang ada company besok. Korang tahulah macam mana saya dengan Betty hadapi. Tak payah baik. Tak payah marah. Dua-dua tak payah. Tak payah ada staff. Buat sendiri semua. Betty. Ni staff aku yang balik pukul 5 pagi tu. Hai. Dia kata tunggu kau berhenti pula dia tu. Adik berhenti sana meh datang. Kat Betty situ. Orang tu pada depan kan? Aku dah kira dia punya baik tu dia. Pandai kau eh? Buat roti tu aku. Aku tengah buat roti, aku nak jampi sikit. Okay, beti. Okay, aku nak buat mandul dah ni. Nana, nanti kau dalam muka akulah. Aku kat dalam masak saja. Roti tu aku nak. Yelah, aku tengah buat dah ni setan. Okay, aku nak makan, aku malas cakap kau. Nanti 29 kau blog date tau. Aku yang tak datang pula.
sebab apa 29 ribu lah ni aku ceritakan kau. SME boss yang bagi aku grant dengan loan, dia orang yang launching kedai aku. So siapa yang artis yang datang dapat jumpa dia orang straight forward, dapat jumpa pegawai-pegawai dia orang. So kalau kau nak ambil grant, kau nak ambil loan, kau je terus dapat nombor kontak ni. Kau rugi kau tak datang. Ni semua big boss. Wow. Faham tak? Faham tak? Maknanya yang pegawai-pegawai Haziron semua datang. Diorang tolong launching dengan kedai aku. So, nanti aku kenakan kau dengan pegawai-pegawai diorang yang luluskan grant, yang luluskan loan aku semua. Faham tak? Faham. Ha, bukan senang tau nak dapat. Ha? WhatsApp akulah detail. Nanti aku bagi kau invitation tu. Ikat, apa? Ikat. Dia malam, lepas 8 sampai 10 malam. Menteri bagi aku date malam tu, aku kena buat malam pun. Norma, Norma, menteri keusahawanan launching kedai aku. Jelas kau kan? Menteri eh? Menteri eh? I kan taraf-taraf, apa ni, taraf-taraf international. Mesti menteri lah yang apa ni. Aku nak belagak sikit ni. Tak boleh lah hidup selalu tak belagak. Orang selalu kecam aku. Aku kena belagak sikit. Kau belagak je. Kan? Okay. Aku tunjuk, aku mimpi semua orang tutup aku, kata aku sendu lah apa. Aku kena tunjuk lah aku kaya. Aku kena tunjuk macam orang lain pun. Apa orang ingat kau tak duit? Kau kena tunjuk. Tanah aku, kau ingat aku. Kau tahu perangai aku. Memang tak lah, lambat lagi. Ambil pisau. Kau tunjuk nak apa, macam kau. Tuan pisau kat kau. Jaga LHDN kejar weh, LHDN. Tak adalah, kau tak tunjuk pun sekarang orang dah tahu dah, tengok kinang kau besar macam istana ekonomi. Oh, sebab tengok kinang lah. Kau tak tahu daripada dulu aku berduit. Eh, lain kau ajar tu. Dulu ingat kau macam tak ada duit. Tengok kinang, oh, yeah. Duit nanah ni. Ada kinang tu kan? Oh, lepas ni kena tunjuk kinang, mau ada duit lah. Kau tak ada kinang, kan? Kau mesti tak ada duit. Aku kena tunjuk kinang. Aku tak tunjuk kedai. Tunjuk kedai, kau biasa-biasa lagi, medium lagi. Kau belum lagi. Kau kena naik lagi, kau kena beli kilang. Kilang, Betty Kitchen. Ha, baru orang macam, wow, Betty kaya. Lepas tu semua, hi sis. Asyik buat apa sis, cantik sis. Terberak dengar. Kan? Kalau pakai saya tu, sister sayang. Saya dipanjang sampai ke Johor balik-balik. Nice. Kan. Ha, ya. Kalau sebelum ni tak ada sayang. Ha, babe. Ha, nah. Apa. Sayang. Jauh sayang dia. Yelah, kau jauh kaya. Sayang jauh lah. Ini pun dekat kira tak ada sayang-sayang je. Ha, nah, babe. Nombor telefon pun tak nak tengok. Nak ajar. Kan? Biasalah, empat kau je tahu. Kan, bila kita buat open house tu tak ada orang nak datang-datang. Bila sekarang ni, bila open ni you nanti I datang ni, aku rasa nak pukul dia orang ni. Open house kau datang tau. Ha, walaupun kau tak datang waktu. Kau datang? Apa dia? Open house kau datang lah, kau datang. Aku tahu kau datang. Masa tu aku telefon kau, kalau tidak aku tak ada telefon kau. You want to go snap already is it? Come on, salam bos. Apa tu? Dia tak nak tidur. Oh, dia tak macam Billy Boy ah. Tak, dia nak 5 minit lagi kata. Okay, 5 minit. Oh. Okay, 5 minit. Banyak. Oh, anak kau sekarang kontrol kau eh. Eh, kau bila dah nombor 2? Sekejap. Aku call lelaki aku kau sekarang. Aku nak cakap dengan ni, lelaki kau. Slow lah lu bro, slow. Do very slow. Gila. Slow lah. Apa lagi nak tunggu? Nak tunggu Vira 10 tahun mau dapat zonggang. Jauh sangat gap. Eh, biar lah. Jangan jauh-jauh gap. Tak apa, biar. Eh, kau tu dah tua, kau je muda, kau tahu tak? Kau ingat? Kau sepuluh woman. Kalau dah Tuhan tu nak bagi aku satu lah. Kalau dia nak bagi aku dua, dia bagi aku kalau sepuluh. Oh, try lah. Try. Tiap-tiap malam try. Eh, aku tak try. Aku tak nak try. Tak try? Ha,
nak. Aku bukan, aku beranak. Biar beranak. Dua. Wira ada adik perempuan seorang, adik seorang. Cukup lah macam Jihan dengan Big Boy. Yelah. Lepas tu kalau aku tak dapat perempuan, buat lagi. Sampai dapat perempuan macam tu. Kau tahu tak, David punya kawan, kes macam ni lah. Dia try sampai 13 week. 13-14 anak lelaki. Anak dia anak lelaki. Sebab Mak Saleh kan, dia macam Cina sikit. Dia kena ada nama family tau. Ha, kalau kau tak ada nama family, harta tu tak turun. Macam David lah. David punya inherited money. Kalau tak ada anak lelaki, duit tu jadi agihkan kepada semua family. Kalau anak lelaki kan nama family kan turun. McKenzie kan. Dia macam Cina lah. Anak perempuan tak dapat. Anak lelaki dapat. Nampak sih? Lepas. Oh, hai Lia lah. Selamat Raya, Lia dan Talia. Selamat Raya. Kau kat mana? Di Sabah kah? Tapi kau bagus eh. Betty, kau dapat mic yang betul-betul untung kan? Kau dapat mic yang senang. Kau lelaki lah. Kau dapat mic yang baik lah. Alhamdulillah. Sebab aku baik. Banyak aku ni jahat lah. Aku tak ada mic aku lelaki aku. Why? Wait, aku nak anak aku percaya akulah. Nanti aku borak dengan kau. Okay. Bye.